Kurban adalah perintah Allah untuk membuktikan ketaatan manusia kepada Sang Khalik. Berawal dari peristiwa perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, yang akhirnya sampai saat ini kisah ini menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Pempoltekkes Bakti Mulia Sukoharjo juga menunjukkan aktivitas yang sangat baik dengan menyembelih kambing kurban yang berasal dari Civitas Akademika Poltekkes. Tidak kurang 50 mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan staf karyawan Poltekkes mengelola kambing kurban ini. Semua kambing disembelih oleh staf Poltekkes dan diantar langsung ke penerima kurban. Dr. Bakti Suharto, selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, mengatakan bahwa ini adalah bentuk latihan mahasiswa untuk peka terhadap kaum duafa dan sebagai simbol ketaatan kepada Allah. Pembagian kepada lingkungan itu merupakan bentuk peduli kami dari kampus Poltekkes Bakti Mulia yang setiap tahun kita memang mengadakan aksi sosial. Memang kita berbagi rasa. Dengan kebersamaan ini akan menunjukkan keindahan bersama. Bakti berharap saat nantinya mahasiswa ini sudah terjun ke dunia kerja dan masyarakat bisa menjadi dasar selanjutnya dalam bekerja dan bermasyarakat. Nampak hadir direktur beserta wakil direktur serta pejabat di lingkungan Poltekkes dan staf karyawan Poltekkes. Sebagian kambing dimasak sendiri oleh BEM dan dimakan bersama staf dan karyawan. Ini juga untuk menunjukkan kedekatan yang baik dosen dan mahasiswa Poltekkes. Sampai menjelang sholat duhur, prosesi pembagian selesai dan Dr. Bakti Suharto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam melancarkan acara kurban. Eka Sukoharjo melaporkan.